Ya Allah, ya Allah, berilah dia jadi seorang suami yang setia. Oh, yang tu lama sikit ya. Ha. Dekat nak berbuka nanti, duduk depan makanan 10 minit ke 5 minit sebelum berbuka puasa. Masya Allah, semua duduk belaka dengan ahli keluarga. Bukan tak sabar nak ngap kurma tu, jangan duduk nganga. Ha, macam tu kan? Tapi apa yang boleh kita buat? Dan kalau kita buat, kita tak rasa pun 5 minit, 10 minit tu lama. Tak rasa lama. Duduk satu keluarga, gile-gile baca doa. Suami baca doa dulu. Isteri baca doa. Suruh anak pula baca doa. Ada cucu-cucu pun baca doa. Kami kalau buat macam tu dengan anak-anak 7 orang kan. Habis sampai yang kecil sekali tu pun berdoa. Doalah apa saja, bahasa Melayu tak ada masalah. Suami doa, ya Allah, jadikanlah kami sekeluarga berkumpul di syurga, ya Allah. Kan saya dengar suami baca doa macam tu. Masya Allah. Tapi orang lelaki kadang malah nak berdoa. Awak je lah, awak je. Awak doa dong. Awak doa. Masya Allah. Suami ni patut baca doa memimpin keluarga ni. Esok beban paling berat di mahsyar dia lah. Yang akan dihisap pertama kali dahulu. Wakil keluarga ni. Subhanallah. Tanggungjawab pada isteri, pada anak apa. Tapi kalau dia doa, mudah-mudahan asbab doa itulah dia dimakbulkan. Selesai tanggungjawab dia. Dia minta dengan Allah suruh keluarga masuk syurga. Allah makbulkan. Akhirnya isteri berubah jadi macam akhlak ahli keluarga, ahli syurga. Anak yang susah nak tutup aurat, akhirnya terbuka hati nak tutup aurat. Asbab apa? Doa dia tu sebelum nak buka puasa. Ya Allah, jadikanlah kami sekeluarga berkumpul di syurga, ya Allah. Apa yang berlaku? Allah makbulkan doa. Allah jadikan berubah isteri dan anak-anak ini jadi orang soleh, orang soleha. Allahu Akbar. Kemudian isteri pula doa. Ya Allah, berikanlah syurga buat suamiku, ya Allah. Dia suami yang baik, ya Allah. Tak ke menangis suami itu dengar? Ya Allah, ya Allah, berilah dia jadi seorang suami yang setia. Oh, yang tu lama sikit ya. Ha. Kurniakanlah syurga buatnya, ya Allah. Banyak berkorban cari rezeki. Dia banyak sabar denganku, ya Allah. Anak-anak dengar kita doa untuk suami, dia belajar. Dia belajar, ya Allah, baiknya mak. Walaupun bapak tu punya pemalas. Mungkinlah ayah tu malas, anak pun selalu tengok ayah suka baring je, mak je buat kerja. Tapi dia pun puji, ya Allah, mak aku ni baiknya. Tetap doakan syurga buat suaminya. Anak kita akan ingat doa kita tu. Esok dia kahwin, dia pun doa yang sama. Sungguh saya kata, ramai isteri dia lupa doa untuk suami. Dia doa untuk diri sendiri, doa untuk anak cucu, doa untuk mak ayah. Untuk suami dia tak doa. Padahalnya, afdalnya isteri doa pada suami. Jadikanlah suamiku suami penyayang, suami romantik. Hari lahirku dah dekat ni, ya Allah. Harap-harap dia bagi hadiah, ya Allah. Boleh je nak doa macam tu, tak ada masalah. Kalau kita doakan kebaikan untuk suami, kebaikan itu kembali pada kita. Kalau dia jadi suami yang baik, kita juga yang untung. Doa pula untuk anak. Anak pula doa. 10 minit pun, kalau kita buat gile doa, tak cukup. Subhanallah. Sebab ramai ketika ini manusia lalai. Lapar memuncak, tengok makanan dah tak sabar. Mak-mak lagi lah terleka dengan kat dapur begitu begini. Duduk dah dengar azan, kelang kabut. Jadi bermula daripada hari ini, buka puasa sebentar nanti. Hidang elok-elok, tak apalah sejuk sikit. Zazah tak boleh, saya nak biar panas-panas. Boleh panas-panas. Duduk dulu, diam-diam, doa dengan khusyuk. Sebab Nabi sebut, bagi orang yang berpuasa, doa tidak ditolak bila dekat nak berbuka.